Sepi sendiri pendamkan duka tertulis di semesta. Walaupun apa yang berlaku, ku kan tetap menunggumu. Aku bukan cinta kamu, dimana jembara yang membakar jiwa. Sama aja anak dengan mak. Alah, tapi abang tu cakaplah elok-elok sikit. Yang nak kahwin tu dia. Dulu si Leha tu macam tu juga. Si Rais tu punyalah baik budaknya. Nak ke bandar juga. Nak cari kerja konon. Akhirnya bawa lelaki balik ke rumah. Dah udah, jangan nak pujuk-pujuk dia. Biarkan dia. Bang, ini semua berpunca dari abang juga. Kalau tak kerana abang nak satukan cucu kita tu dengan Rais, semua ni takkan berlaku, bang. Awak asyik fikir pasal dia je. Awak fikir tak? Apa nasib dia kalau kita tidak ada? Saya fikir sebab saya sayang. Kalau saya tak sayang, saya takkan izinkan dia pijak kaki dia kat rumah ni. Awak faham tak? Sepi sendiri pendamkan duka. Dalam sembunyi memunculkan diri. Jiwa berontak luahkan rasa. Saraf amarah di sebalik rasa. Ayah tu, Leha balik nak bincang elok-elok. Dia cakap kau bukan. Dah tahu perangai ayah macam tu. Leha kenalah banyak sabar. Leha bukan tak suka dengan Rais. Leha suka dia. Leha tahu dia baik. Tapi mak faham tak? Dia bukan jodoh Leha. Kalau tak nak, tak apa. Cakap elok-elok dengan ayah. Mak, kalau Leha tak terima Rais sebagai suami, tak bermaksud hubungan kita orang putus. Mungkin ada orang lain sesuai dengan dia. Tertulis di semesta, walaupun apa yang berlaku, ku kan tetap menunggumu. Umairah, kau keluar. Biar dia dalam bilik tu. Perangai tak pernah berubah. Nami. Nami, akak masuk eh. Tengok kaki tu. Kita pergi klinik ya. Payah. Nanti melarat lagi ni. Orang cakap tak payah, tak payahlah. Rais dah nak kahwin dah. Nomi! Kau nak ke mana tu? Nomi! Ya ilah, ya Allah. Allah, akbar.
Abang bukan Tafiz. Kat mana? Dekat rumah Zainuddin itulah. Daripada kita biarkan rumah tu kosong, kan lebih baik kita isi dengan perkara yang lebih mulia. Ish, tak payahlah bang. Kalau nak buka pun buka je tempat lain. Rumah tu kita boleh jual. Apa salahnya kalau kita wakafkan rumah tu? Ish, tak payahlah bang. Lagipun abang bukannya sihat sangat. Hal pejabat pun abang tak larat nak buat. Jantung abang tak sihat kan? Jan rasa jantung okey. Jan, kita ni dah tua, Jan. Bila-bila masa je Allah akan ambil kita. Cikgu! Ya. Ya. Bahannya nama? Ha? Rais mana? Rais. Kamu ni kenapa? Ha? Tangan kosong aja, tak ada apa-apa ke? Tak sempat. Tak sempat. Tangan saya dah memang macam ni dah daripada rumah tadi. Memang tak sempat. Rais mana-mana? Saya tak sempat pergi rumah dia, tak ada pun, tak ada orang, ketuk-ketuk tak ada orang. Apa halnya kamu cari Rais ni? Rais mungkin dah keluar kot, pergi ke kebun. Yang kau ni cari Rais kenapa? Anak Leha mana? Anak Leha? Kamu dah kenapa? Ha? Tadi kamu cari Rais. Sekarang kau cari Anis pula. Apa hal yang sebenarnya ni, Nomi? Ni... Betul ke Rais nak kahwin dengan Anis? Aku tak fahamlah. Engkau tengoklah, Lik. Rais, kau tengoklah perangai kau, Rais. Ha? Engkau kalau tak suka Kak Nomi, engkau terus terang dengan dia. Engkau jangan biar dia layan perasaan dia seorang-seorang. Ha? Biar dia fikir yang kau tu suka kat dia. Aku tak pernah bagi harapan apa-apa kat dia. Kau jangan cakap macam itulah, Rais. Kalau kau tak bagi harapan kat dia, kenapa sampai sekarang dia tak kahwin lagi? Kenapa dia tunggu kau? Dah, sudah-sudahlah tu. Bukan teruk sangat pun kaki dia tu. Dia cuma terperanjat je. Aku tak tahu apa-apa, Lid. Aku tak salahkan kau. Itulah kau. Ha? Kalau si Rais ni, aku tak salahkan kau. Aku tak salahkan kau. Kau suka sangat sebelahkan dia. Lid, kau jangan lupa tahu, Nomi tu adik kau. Eh, kau ni. Orang dah tak suka, takkan kau nak paksa pula. Pasal apa tak suka? Ha? Eh, Nomi tu tak ada apa yang kurang lah. Sesuai dengan mong kau, Rais. Itu pun kau tak nak juga. Kalau aku nak, dah lama dah, Sarif. Alah, sudahlah. Kau tu jual mahal sebenarnya. Konon cinta setia pada yang satu. Bila arwah Leha tak ada, dengan anak pun okey juga. Ha, baguslah. Tak tahu lagi, Nomi. Kamu doa-doakan sajalah, ya. InsyaAllah. Eh, si Rais tu umur berapa? Anis tu umur berapa? Dah macam bapak dengan anak, tahu tak? Rasanya tak ada salahnya pun. Lagipun, lah dengar cakap-cakap orang. Kami baru berbincang aja, belum jadi lagi pun. Dah, tak payah. Tak payah bincang-bincang. Tak payah nak fikir-fikir. Kalau Cik Hu dengan Tok Ali tak paksa Rais. Cik Hu ingat, Rais tu bukan anak Cik Hu. Anak Cik Hu dah mati. Kamu dah kenapa, ha? Nomi? Tok, Anis nak cakap sikit. Anis terima Cik Rais. Anis dah jauh tersasar dari agama. Anis tahu dengan perkahwinan ni boleh bawa Anis ke jalan yang betul. Kan Cik Rais? Cik Rais macam mana? Ya, Anis. Cik Rais setuju. Untuk Anis tujuh lautan pun Cik Rais sanggup.
Ra'e? Ra'e? Ya, Anis. Mak. Mak ketuk pintu 2-3 kali tak buka. Tujuh lautanlah konon. Mana orang lagi mimpi kacau lah. Jewa-jewa mimpi ya. Anis, Anis. Anak mak ni dah gatal nak kahwin ya. Dah bangun. Hantar mak dengan Anis ke pekan. Beli barang dapur. Banyak barang dapur dah habis. Anis ada. Bangunlah. Eh, Cik Mai. Daripada mana? Lah, aku daripada rumah Rais tadi. Amboi, kau main senyum lagi kan? Maklumlah, orang nak tengok menantu. Menantu apa pula ni, Mili? Alah, buat tahu pula. Semua orang kampung dah tahu tu. Si Nomi cerita. Tapi kan, masa cucu kau tu muda lagi kan? Tak silap aku muda pada Rais. Apa lagi yang Nomi cerita dengan kau ni? Kau kena percaya cakap aku ni. Ha. Eh, bukan senang tau. Kalau perempuan tu cantik, daripada kelompok tu betul. Ya. Eh. Kau tu. Kau tu. Kau kena tengok dengan mata kepala kau sendiri. Tak, benda tu macam, memang macam tu. Dia tu muda lagi. Ha. Eh, ya, betul. Betul. Jaga kau, Nomi. Kau cik pasal ya dengan aku. Huh? Main gila dengan aku, ya? Huh? Kau jaga kau, Nomi. Kau ingat aku takut dengan kau, ya? Kali ni aku nak kerjakan kau, Nomi. Hei, Umara. Awak nak ke mana tu? Nak buat apa dengan pisau potong daging tu? Saya nak pergi ke rumah Nomi tu, bang. Saya nak kerjakan dia sekali ni. Ha? Sesuka hati dia, mulut dia tu mengata keluarga kita. Kali ni saya tak bagi muka dengan dia, bang. Saya nak kerjakan dia. Saya tak kira. Umara! Mak Tok! Mak Tok! Umara! Mak Tok! Mak Tok! Tok, kenapa dengan Mak Tok tu? Pergi panggil Cik Rais, ikut Mak Tok ke rumah Nomi. Cepat! Okey, okey, okey. Okay. Mak Tok! Cik Rais! Cik Rais! Cik Rais! Cik Rais! Cik Rais! Cik Rais! Anis, kenapa ni? Cik Rais, Mak Tok! Kenapa dengan Mak Tok? Eh, cepatlah, Mak Tok! Masa kat hal ni, kau baru. Sekejap. Dah semua. Dah macam pangkat anak. Pun nak kahwin lagi. Ni semua ni, pasal Tok dia lah. Pandai-pandai. Betul. Tunggu, Kak. Dulu, Nomi dengan Rais bercinta tau. Ha, pria anak dia lah, Leha. Leha mana? Alah, arwah Zaleha. Arwah Zaleha tu lah yang rampas Rais dari Nomi. Kalau tak, Nomi dah beranak pinak dah dengan Rais. Esahnya. Bau tau. Makan-makan, Kak. Makan. Kenapa dengan Mak Tok? Mana Anis tahu tiba-tiba cakap degeram dengan Nomi. Ini mesti pasal kau ni. Kau cerita apa-apa kat Nomi ke? Asal Anis pula? Yalah, kau cerita apa kat perempuan gila tu sampai sakit hati? Tolong sikit eh. Anis suka cari Rais. Suka hati je. Nomi! Keluar kau! Dah suara siapa tu jerit? Jom tengok. Eh, kenapa ni Cik Mai? Kena sampuk ke? Kau tanya adik ipar kau ni. Dari dulu perangai tak berubah. Eh, tak malu ke dekat orang kampung nak mengamuk-ngamuk ni? Engkau tu sepatutnya malu. Dulu kau cerita pasal anak aku sampai aku malu nak keluar dari kampung ni. Ni kau cerita pasal cucu aku pula. Kau nak buat fitnah pasal dia pula, ya? Fitnah apanya? Eh, bukan Cik Hu ke yang nak jodohkan Anis dengan Rais? Ha. Cik Hu. Aku hu kepala kau dengan parang ni baru kau tahu. Dasar mulut longkang. Eh, memang dari dulu kan kau busuk hati sangat dengan keluarga aku. Eh, bagus mananya keluarga kau sampai kita orang nak busuk hati. Eh, kau tu yang kena jaga cucu kau elok-elok. Datang kampung orang, murat jantan, lepas tu sama je dengan Leha.
Apa kau cakap? Mulut kau memang kau benar. Apa ni Cik Mat? Apa ni Cik Mai? Apa ni Cik Mai? Nomi, masuk. Eh, orang tua. Ingat aku takut dengan parang kontut kau tu? Boleh jalanlah. Dah, Nomi. Masuk. Layankan orang tua ni. Dahlah tua. Gila pula tu. Apa? Kau cakap aku gila? Kau jangan kau! Mak! Dahlah, Mak! Nomi! Kau ingat ni, eh? Lagi sekali kau cakap pasal anak cucu aku, aku sia-sia kulit kau! Kau ingat tu, Nomi? Mak, kita balik, Mak! Mak, istighfar, Mak! Jom, jom, jom! Saya dari kata Mak gila buat apa? Mak nak pergi klinik ke? Rais, Anis. Ya, Mak Tok, Anis kat sini. Mak Tok ni entah esok, entah lusa. Mak Tok. Sebelum Mak Tok tutup mata, Mak Tok ini sangat nak tengok. Mak Tok, kenapa Mak Tok cakap macam ni? Janganlah. Mak Tok, Mak Tok, Mak Tok. Mak Tok. Umairah. Rahim. Mak nak minta tolong sangat sebelum apa-apa terjadi pada Mak. Anis setuju. Mak Tok, Mak Tok tolong yang buat Anis macam ni. Tolonglah Mak Tok. Rais. Rais setuju. Rais ikhlas kahwin dengan Anis. Setuju. Setuju. Setuju? Ya, Mak Tok. Apa? Dah. Pergilah ambil air untuk Mak Tok. Dah kering dekat Mak Tok ni. Apa semua ni, Mak Tok? Iyalah, takkanlah Mak Tok tak nak tengok kau orang berdua naik pelamin. Ha, dah dah dah, cepat pergi ambil air untuk Mak Tok. Tinggalkan Sadiq. Saya tertanya-tanya, kenapa tak upah spy je cari Anis? Sebab Anis lebih mendengar kata Sadiq. Dan Anis masih mencintai Sadiq. Jadi lebih baik awak tinggalkan dia. Awak buatlah apa cara sekalipun. Asalkan Sadiq tinggalkan awak. I'm leaving. Sayang. Hey, baby. Saya pergi dulu. Okey. Jom. Hah? Tempat lain. Jom. Tempat lain? Wow. Bagus. Kenapa Anis dia di situ? Tak naik? Kena naik ke? Tak apa, Anis naik. Biar abang bawa beg kau. Nah. Abang.
Anis. Ni kita Cik Rais ke? Kita lama. Cik Rais pernah nyanyikan untuk Mama Anis. Mama Anis? Cik Rais rapatkan dengan Mama Anis? Apa yang Cik Rais tahu pasal Mama? Dah, jom kita gerak. Eh? Mak tu tunggu tu. Assalamualaikum. Salam. Nomi mana? Kat dalam bilik dia lah. Tak keluar bilik lagi? Awak ni kan dibuatnya... Nomi? Nomi, buka pintu ni. Malas saya nak melayan, bang. Perangai macam budak-budak. Nomi, buka pintu. Kau ni dah kenapa? Kenapa perangai macam ni? Abang kalau nak marah-marah, abang pergilah. Orang tu dah kahwin dah pun. Tak lamalah tu, bang. Abang tengok je lah nanti. Abang ingat, Nomi nak duduk diam je. Nomi nak tengok je. Kau jangan buat gila. Kau jangan nak malukan aku. Aku nak siang kau ni. Sedih pula aku tengok muka kau. Hei! Apa yang dibelik-belik ikan tu? Siang cepat! Okey, Mak Tok. Saya tahu. Ayah jangan risau. Dia dah terlalu jauh dari agama. Mak mengharapkan ayah. Ayah pun dah tua. Tolong ayah, Rais. Bimbing dia. Jadi isteri yang soleha. Dulu lain, sekarang lain. Tanggungjawab saya makin besar. Tapi ayah tengok sejak dia tinggal kat sinilah, dia dah banyak berubah dah. Ayah seronok ke? Saya kawan dengan Anis. Apa pula tanya ayah? Patutnya ayah tanya kau. Seronok beri. Astaghfirullahalazim. Apa yang Anis buat ni? Anis operation ikan ni lah. Bukan macam ni caranya nak siang ikan nak oi. Ha? Dia kena nak siang ikan macam ni. Ni ikan jejaru kan. Mula-mula kita kena siap kulitnya ni. Ni kan kulit dia sisik ni kena siap dia nanti. Nanti Mak Tok tunjukkan caranya macam mana nak buang. Ha, ni buang kulit dia. Ha, ni sisip dia ni kita kalau ada gunting ni guntingkan dia. Ha. Kan elok macam tu. Ha? Nampak bersih belakang dia tu. Ekor dia ni dibuang. Nampak bersih juga. Ha. Lepas tu ambil pisau dipotong ni. Perut dia ni. Buangkan isi perut dalam tu elok-elok. Lepas tu dibasuh bersih-bersih. Jangan lupa selawat. Habis tu kalau Anis potong macam tadi tak boleh makan ke? Siapa yang ajar Anis yang ikan macam tu? Dah. Anis pergilah duduk kat depan. Biar Mak Tok je yang buat. Mak Tok ajarlah Anis. Sampai bila Anis tak pandai masak, nanti malulah orang cakap. Anis tak belajar.
apa pula ni? Sayang, siapa tu sayang? Bagus. Terima kasih, Kaira. Aku yakin Sadiq akan datang jumpa aku. Okey, bye. So, macam mana pun? Okey. Anis akan balik ke sini. Tapi tunggu dulu, biar saya settlekan semuanya. Family business. Macam mana dengan cadangan suami puan nak jadikan rumah arwah Zainuddin tu sebagai pusat mahat tahfiz? Tak. Saya takkan setuju. Dan saya takkan bazirkan duit saya untuk bela anak-anak yatim tu. Tapi puan, ini kan sama akhirat. Awak jangan sibuk boleh? Awak ke yang kira dosa pahala? Sampai pasal akhirat pun awak petikaikan? Macam ni, saya nak awak cakap dengan suami saya supaya dia pujuk Anis untuk serahkan semua harta dia pada saya. Kenapa puan buat Anis macam tu? Dia kan anak yatim. Sebab dia bukan cucu saya. Dan saya yakin Anis Sofia bukan anak kandung Zainuddin. Saling memahami, saling melengkapi, kata orang. Itu tujuannya kita kahwin. Dan kalau ada masalah, abang awak bincang. Kan? Dan kalau bergaduh tu, itu kebiasalah. Tok dengan mak tok tu pun biasa juga gaduh. Tapi bila kami fikir, kami renung-renung, apa tujuan utama kita mendirikan rumah tangga? Bukan untuk gaduh. Untuk membina kebahagiaan. Saling cinta mencintai. Itu. Ingat tu Anis. Tok ni kenapa? Dari tadi asyik cakap kat Anis je. Cik Rais dengan suami. Nasihatlah dia juga. Cik Rais, Cik Rais. Kan dah kahwin. Cik Rais apa lagi? Yelah, dulu sebelum kahwin panggil abang kena marah. Habis tu sekarang kan dah kahwin, panggil dia lah abang. Ataupun panggil sayang. Kanda ke? Adinda ke kan? Macam kita dulu-dulu. Ambil masa lah tu, sabar-sabarlah. Pandai-pandailah dia. Awak tu tak sabar sangat. Mak Tok. Mak Tok, Abang Rais tu muka dia monyok je. Dia tak suka ya kahwin Anis. Kalau dia tak suka, takkan dia terima Anis. Kena fikir tu. Anis, lepas ni Anis kena jadi matang. Dah jadi isteri orang ni, kena jaga makan, pakai suami semua. Tak boleh tidur, bangun lewat-lewat macam dulu lagi. Ya, insyaAllah Anis cubalah. Mak Tok tahu. Dan Mak Tok percaya Anis boleh jadi isteri yang baik. Anis pun percaya ya Abang Rais jadi suami terbaik untuk Anis. Tapi kan Mak Tok pelik kan? Yang peliknya. Yelah, Abang Rais punyalah handsome macam tu. Takkanlah orang Mama Du tak suka. Allahu Akbar. Saya risau ni, bang.
Tak adalah. Kalau tak ada orang buka mulut, Anis takkan tahu. Eh, cubalah abang fikir. Kalau Anis dapat tahu hubungan arwah Leha dengan Rais, apa kita nak jawab, bang? Kita serahkan dekat Rais. Tak tahulah dia jaga hati Anis. Wajah kesayangan hamba. Alah, hai Nomi. Gerangan apa buat di sana bermuram durja? Ini kalau aku pergi ni, memang mendapatnya dengan diri. Kalau tak pergi, tak boleh pula. Rugi. Bukan senang nak dapat masa macam ni dengan dia. Berdua-duaan. Dapat mendapatlah, Sarip. Nomi. Nomi, kau seorang je? Kau ada nampak aku 10 orang ke? Kau jangan macam-macam eh. Kau kena lah. Alah. Kau ni cubalah bawa bertenang sikit. Aku datang sini nak temankan kau tau. Aku nampak kau dari sana, kau duduk seorang-seorang. Kesian kat kau. Kau tengok muka aku ni. Macam muka minta simpati kau ke? Pergilah, Sarip. Aku tengah melayan perasaan cemburu aku ni seorang-seorang. Kali pertama aku kenal cinta, barulah aku tahu ertinya rindu. Aku rindukan Rais sebenarnya. Rais rindu kat engkau ke tak? Ya, Ma. Kau mana tahu ertinya rindu-rindu ni? Kau bukannya ada boyfriend. Nomi, apa kata kalau kau alihkan rindu kau tu pada orang lain? Manalah tahu rindu kau tu berbalas? Taklah kau bertepuk sebelah tangan. Memanglah sekarang ni aku bertepuk sebelah tangan. Eh? Tapi tangan aku sekarang ni gatal nak tepuk muka kau. Kau ni kalau dengan aku, garang bukan main. Aku tahulah, aku tak handsome macam Rais. Ha? Aku tak sadar macam dia. Tapi kau kena ingat, aku ada persamaan dengan Rais tau. Aku ada hati. Kalau kau ada hati, aku nak kena buat apa? Kau cuba bukakan pintu hati kau untuk aku pula. Lambat lagi aku nak buka pintu hati aku ni untuk kau. Memanglah. Kau tu asyik tinggalkan Rais je, mana taknya. Dia saja yang boleh buka pintu hati aku. Kau. Habis tu aku takkan tak ada peluang. Aku dah anggap kau macam kawan lah. Kau faham tak? Kau duduk dalam zon kawan-kawan. Apa benda you ni? Eh, mak salah. Eh, majuk pula. Eh, I datang nak you lah. Kita faham lagi ke? Kenapa buat macam ni? I sayang kat you tau. Sayang sangat kat you. Berapa banyak lagi perempuan yang you cakap you sayang lah? Lepas Anis, I. Lepas I? You nak balas dendam kat I ke apa ni? Hey, Sadiq, dengar sini. Dulu you main ke perasaan Anis. You tinggalkan dia lepas you gunakan dia untuk kepuasan nafsu you. Hey, I ni jauh lagi bijaklah dari you. Lelaki macam you ni bukan satu je dalam dunia ni tau. You habis sekarang macam mana? I nak break. You ni lama je lelaki. Minum air tin pun I bayarkan. Belum lagi I minta hantaran titik okey. You lebih baik buat sesuatu dengan hidup you. Kalau tak, takkan ada perempuan yang nak dekat you. Cik Rais.
abang. Boleh ke Anis panggil abang? Oh, bukan abang, abang. Abang as in husband. Kenapa tiba-tiba? Mak Tok cakap Anis kan jadi isteri orang. Ini Mak Tok yang suruh. Bukan datang dari Anis ni. Bukan, bukan. Bukan Mak Tok yang suruh. Alah abang, Anis kan tengah belajar ilmu rumah tangga. Betul, bukan Mak Tok yang suruh. Abang sedang umur kita ni jauh. Tapi tak semestinya abang akan sia-siakan tanggungjawab abang pada diri Anis. Anis tahu. Anis tak harapkan semua tu pun. Cukuplah kita dah bahagikan Mak Tok, Tok. Seronok kan kat kampung ni? Tenang je. Best je kan? Di sini bilang sayang, di sana bilang cinta. Bingung, bingung, bingung ku jadinya. Hey. Satu hati jadi dua jiwa. Hey. Kenapa ni? Allah, sajulah menghiburkan sambil nak ucap tanya. Minta maaf ya, aku tak dapat datang majlis korang. Sini. Tak payah tanya sangatlah. Mirih. Ucap tanya pun salah. Tak salah. Tapi terima kasih sajalah. Sombong. Mentang-mentang dapat pucuk muda. Eh, kau cakap apa ni? Nanti datanglah rumah. Boleh buat borak panjang. Kau tanyalah suami kau tu dulu. Kau tak nampak ke moncong dia tu dah panjang macam ikan todak? Abang boleh kan Anis kawan dengan Nomi? Kita balik. Tak dapat mak, anak pun kau rembat, eh? Dasar lelaki. Kau silap oranglah. Ini Nomi. Abang Ani minta maaf. Anis bukan gadis yang sempurna. Abang Ani bukanlah manusia yang hukum atas manusia. Abang pun ada masa yang lalu. Abang harap Anis tak pandang semua tu. Aunty nak saya cari Anis. Saya boleh cari dia. Orang bodoh saja yang percaya kat engkau. Aku tengok engkau cantik, muda, berilmu. Tapi orang tua-tua juga yang kau nak. Dah jodoh, Nomi. Anis pun tak tahu yang Anis akan jadi isteri Abang Rais. Susah-susah sangat. Engkau pujuklah Nomi tu nikah dengan aku jelit. Senang. Payah, Sarip. Hal nikah kahwin ni apa yang payah sangat, Lid? Ha? Pucuk pangkal sekarang ni kena tanya dia. Hati dia nak ke tak nak? Sepi sendiri pendamkan duka. Dalam sembunyi memunculkan diri.